Seterusnya adalah gambang. Okey, gambang terdiri daripada susunan bilah kayu. Okey, gambang adalah satu-satunya alat muzik yang tak menggunakan besi ataupun tembaga langsung. Okey, dia hanya menggunakan kayu sahaja. 100% kayu. Dia tak menggunakan alat muzik lain. Okey. Cara dia mengetuk menggunakan dua pengetuk ataupun dua penabuh ataupun dua gamel yang panjang tu, yang macam lembut, panjang tu, yang sedap tu, kita buat ketuk-ketuk-ketuk itu kan. Okey. Biasanya dia perbuat daripada tanduk ataupun rotan serta kayu. Okey, yang ada dekat sekolah yang kita gunakan itu diperbuat dari rotan. Gambang juga mempunyai kod paling banyak. Dia bermula daripada 5 sebelah kiri, 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, dan ada lebih kurang susunan dia lebih kurang 4 set lagu. 4 set notasi. Okey, cara bermain dia. Okey, tengok dulu video ni. Macam mana cara main gambang? Okey, tonton dulu. Dah tonton. Cikgu tunjuk pula macam mana kamu nak gunakan instrumen dia. So nampak macam blur sikit kan. Okey. Sama macam bonang tadi, readykan dengan audio. Standby kan kamu, kita akan ambil notasi yang pada bahagian tengah sahaja eh. Kita akan main tengah. Kira-kira kena ni kalau dari kiri-kiri tu set yang nombor 2 dan juga set nombor 3. Okey, kat sini ada 1, sini ada 1. So akan mula kat sini. Okey, jadi ready, kita play. Rest 1 1, rest 1 1 2 3 5 3 2 1 1 2 3 1, rest 1 1, rest 1 5 6, I rest. Okey, 1 6 5. Macam itulah cara dia. Oh, ke bawah pula dia. Okay, jadi by the way, kalau tak ada I, contoh instrumen bonang, gambang yang tak ada I, kenong tak ada I, gong tak ada I, kan, kita akan ketuk pada Nombor berapa? Nombor 1. Okay, settle? Gambar. Okay, jumpa pada next video. Okay, siapa yang menggunakan apa lepas ni, saruman, boleh menggunakan, boleh pergi. Okay, boleh klik pada next video.